Yo friends, ketemu lagi di channel Was Garage. Kali ini gua akan lagi-lagi main lagi ke Tamiya. Ini ada satu paket Tamiya yang menurut gua kece banget karena gua udah lama banget nggak main Tamiya. Kayak terakhir mungkin 2 tahun yang lalu ya, kayak itu, dan itu pun baru sengaja iseng-iseng beli. Karena 20 tahun yang lalu gue vakum untuk dunia Tamiya, terus kemudian balik lagi 2 tahun, dan saat ini gue beli lagi Tamiya. Jadi, mau tahu isinya apa? Check this out! We'll be right back.
Guys, itu dia tadi tampilan dari Tamiya TRF Racer. Coba kita sekarang speed testnya ya, pakai Mini 4WD Speed Checker. Ini dia alatnya. Kita dengar bunyinya di telinga, ada bunyi-bunyinya guys. Wuh, kita siap, kita taruh. Coba ya. Ini kelihatan luar. Ini lumayan kenceng ya guys. Untuk rasa Tamiya ini 18 sampai 17, jadi 17 sampai 18 km per hour per jam. Ini kencengnya, kita lihat dulu. Mantap. Lari terus Tamiya ku, jangan sampai berhenti. Mantap, ini di atas speednya 18 km per jam. Oke guys, itu dia review kita di untuk Tamiya TRF Racer Junior ini. Gimana menurut kamu? Apakah ini kamu rekomendasi untuk dibeli? Menurut saya sih beli banget, ini masih standar banget, udah speednya keren ya, walaupun ini bodinya plastik-plastik begitu, tapi ini aku sih rekomendasi untuk dibeli ya. Nanti kita akan tes beli di track, mudah-mudahan Mas Garrett bisa beli tracking-nya. Oke, majukan terus punya mainan, mainan apapun itu, mau diecast, Tamiya, apapun itu, pokoknya kita kembalikan dunia mainan lagi. Ciao!